Dia memang aktif. Dia memang suka menyanyi dari kecil. First time saya dapat pegang pistol. Dia pantang tengok hujan. Dia ni susah nak dipahami sebenarnya orang ni. Mah, tunggu kejap eh nak jumpa kawan sekejap. Keluar jalan, dia tak pergi mana pun. How dare you? Bukan kerana permata ataupun berlian, budi bahasa tutur yang sopan yang kuharapkan. Hanyalah di kau yang ku nanti-nantikan untuk menyatakan kasih dan idaman rindu dan iman. Pasangan Abang Kasim dan Combi, Farid Kamil Zahari dan Diana Daniel Danny Beeson, sama cantik, sama padan. Dua karakter yang berbeza telah menyatukan dua hati ini. Mari kita singkap keunikan personaliti mereka sehingga timbulnya bibit-bibit cinta yang memberikan detik indah buat pasangan ini dalam Walimatu Urus Diana dan Farid. Saya seorang budak yang suka sentiasa mencuba. Memang dari kecil, dia memang aktif. Seaktif-aktifnya. Banyak benda-benda yang orang tak buat, saya buat masa saya kecil. Dia akan buat sesuatu yang kadang-kadang di luar kotak minda kita. First time saya dapat pegang pistol ketika saya tadikah. Punya masa kat US, umur dia baru 5 tahun. Tapi dia dah... Apa ni, dia pergi ke ada range tu. Saya tengok macam banyak senjata. Banyak senjata apa semua, saya start masuk. Saya start masuk apa semua tu. Sebelum saya sampai kat tempat tu, pakcik tu dah tegur saya. Tu, ada orang putih tu ajar dia menembak tau. Dia ambil all the peluru apa semua, dia bagi saya start menembak. Senapang patah tu, dia pegang. Oh, for the first time. Dia boleh menembak. Wah, umur 5 tahun dah ada bakat jadi hero. Macam mana pula dengan Diana? Dia memang suka menyanyi dari kecil, suka melawak. Suka pakai baju yang macam penyanyi. Like mostly Isnin sampai Jumaat selalu ada kat rumah dia, you know. So bila pergi rumah dia, we always like nyanyi. Dia letak kat TV macam penyanyi apa? Mariah Carey. Actually memang dia dari kecil lagi, dia memang sangat minat pada Mariah Carey. At that time kita selalu macam main, you know, that game where dia Mariah Carey and she was Whitney Houston. Kena beli karaoke set lah untuk dia orang ni. Sampai pukul 3-4 pagi melalak tau, tak nak tidur. Satu sekolah tahu lah memang diminat Mariah Carey. Wah, dari dulu dah macam superstar. Ha, betul ke masa tadika Farid ni asyik menghilang? Pergi ke mana sebenarnya ni? Biasa memang senang biasa aktif. Dia akan cari benda yang kreatif ada. Kalau ibu saya nak cari saya pun, dia tak akan, bila sampai tempat tadika tu, dia tak akan cari saya macam mana ibu-ibu lain cari kan. Dia cari dekat mana, dekat koridor ke ataupun dekat apa orang kata parking lot ke apa semua. Tapi mak saya akan sampai ke tempat tadika tu, dia akan terus tengok pokok. Di pokok. Memanglah risau, takut apa-apa jadi kat dia kan. Saya panjat ke atas sekali dan saya sempat tengok Pekan Kuantan. Kecuali dia demam saja, dia boleh tak bergerak ni lah. Tapi kalau biasa memang senang biasa aktif. Nakal juga Farid ni. Diana pun ada juga aktiviti kegemaran beliau. Ha, nak tahu apa? Daniel ni masa kecil dia memang suka air. Dia pantang tengok hujan. Macam mama cakap, dia pantang tengok air kan. Dia cakap, Kak Pa, hujan. Hujan lah. Jom kita turun bawah. Main hujan. Dia baru tinggal dekat rumah dia, so dia tak tahu sangat perangai dia macam mana. So dia tak tahu yang dia ni memang gila air hujan. Main hujan. Hujan yang jerit. Hujan yang macam kita feel rasa hujan tu. Because dalam bidang kerja kita ni memang stressful. And I just sometimes nak balik rumah and I want to enjoy the simple things in life. Dia seorang gila, manja. Mana ada dia gila? Adalah. Kalau gila tu memang ada lagi yang sangat gila-gila lah. Ya, saya gila lah. Dia punya pemikiran bila bercakap tu tak rasa macam seorang perempuan yang gede, tak ada. She is a very independent girl lah. Bagaimana pula dengan Farid? Farid ni dia ada dia punya, dia suka cara dia.
Dia ni susah nak dipahami sebenarnya orangnya. Dia sebab dia banyak sangat rahsia. Sebenarnya dia bukan sebagai benda-benda yang suka merahsia. Sampai benda tu dah berlaku, dia cakap dia buat macam ni sebab apa ni. To me, biarlah saya rahsia sampai benda tu dia tak boleh buat decision macam mana by hook or by crook, they have to spend the money to make the scene happen. Bagi saya dia protektif lah. Macam dulu saya kecil-kecil dia cakap kalau nak cari boyfriend apa macam pilih yang betul-betul lah. Ajar dia macam mana kita nak tengok orang. Lah, macam kena jumpa dia dulu. Saya perlu tengok lah siapa yang nak tolong adik saya tu. Lah, memang dia jaga adik-adik dia. Di sebalik ke Farid Kamilan dia, dia teguh dengan kemacuan. Tapi sebenarnya dia seorang yang sweet and charming. Nampak je gagah perkasa Farid Kamil ni ya. Tapi lembut juga hati. Patutlah si Combi terpikat. Dari kecil kan dia pernah dapat iklan untuk Pampers. Orang lain semuanya susah sungguh nak menjaga anak. I punya masalah senang je saya bagi ketul ais. Dia main ais macam tu, dah cukup. Ya, dia memang suka makan ais. Pagi-pagi bangun tidur pergi sekolah tu, dia mesti tarik satu stool berdiri kan. Dia ambil sudu. So, dia suka cungkil tau dekat tempat ais tu. Lepas tu kadang-kadang dia ambil satu box of ice yang dia ambil, dia kumpul ais banyak-banyak depan TV makan. Kan makan-makan lah. Taklah orang nak kata tak baik ke apa, tapi sedap. Sampailah ke besar dia suka makan ais. Pelik-pelik juga perangai Diana ni. Sebenarnya, Farid Kamil merupakan graduan ijazah perfilman dari UiTM. Ha, bagaimanakah beliau ketika di zaman universiti? Farid Kamil ni merupakan pelajar saya tahun 2000. Tahun 2000 tu masa tu dia peringkat diploma. Dia prince lah dekat sekolah tu. Dia seorang yang tinggi, memang kata muka pun putih. Tak kata jambu tak jambu, tapi dia really cool. Selalu saya tengok, dia ada rupa, handsome, tinggi, package tu cukup. Dia seorang jenis yang kepala sempoi lah Farid Kamil ni. Jenis yang tak ada orang kata dulu pernah datang kelas pakai baju Melayu, seluar lain. Style dia memang actually memang out lah. Bukan saya tak reti fashion masa tu. Saya cuba lari daripada orang kata apa, menjadi perhatian. Jangan main-main. Ha, dengan gayanya yang tersendiri, Farid berjaya disunting oleh pengarah tersoho. Pelakonan pertama, peluang berlakon watak sebagai salah seorang pelajar yang akan mengajak girlfriend dia tu untuk keluar dating. Jadi yang menariknya babak tersebut, saya terpaksa mengulang rakam hampir 7 kali take untuk dapatkan hanya satu baris. Sayang, dah siap ke belum? You nampak ini budak tak handsome juga. You nak berlakon? Kasih dekat, you datang pejabat. Bila nampak perubahan di dalam industri ini, memang nampak demi kematangan. Dekat 10 tahun, dia sebagai pelakon tambahan model di dalam saya punya video klip kumpulan gigil. Dia jenis berfikir. Dia mencari satu benda tu mendalam. Dia orang on time. Dia tahu dialog sebelum datang. Then when we do the rehearsal dengan dia, he is perfect. Anak kelahiran Alustar Kedah ini akhirnya dipertemukan jodoh dengan gadis campuran Melayu Amerika di majlis yang dianjurkan oleh Lord Taylor. 2 minggu lepas habis SPM, saya dapat jemputan untuk pergi ke majlis Lord Taylor. Dan saya tak fikir panjanglah, saya pergi. Dan bila saya sampai tu, saya tak tahu kenapa, tapi saya terdetik dalam hati, saya rasa Farid Kamil ada dekat sini. So ya, saya ke restoran tu, tiba-tiba saya nampak Mama Nosia tengah duduk sembah. Saya pun dah tak nampak, saya pun pergi lah. Assalamualaikum. Dengar kata Dina ada single, betul ke? Bila dah habis makan, saya pergi ke depan. Bila saya pusing, where's my mom? My mom tak ada. Rupanya my mom tengah sembang dengan Farid. Lepas tu saya pun macam try jadi nakal. Lepas tu saya pun cakap lah kat mak dia macam, oh, so kalau ada single, bolehlah saya keluar dengan anak aunty. So dia kata macam, oh, okay, go ahead. Saya pun dengan bangga sebab saya tak nampak Diana kat situ. Saya tak tahu. Jadi saya pun gebang kalau orang Kedah bagi gebang. Gebang. Kan? Lepas tu bila mak dia kata okey semua, saya pun okey, tunggu saya nanti. Saya boleh tulis. Lepas
tu saya pun macam try jadi nakal. Lepas tu saya pun cakap lah kat mak dia macam, oh, so kalau ada single, bolehlah saya keluar dengan anak aunty. So dia kata macam, oh, okay, go ahead. Saya pun dengan bangga sebab saya tak nampak Diana kat situ. Saya tak tahu. Jadi saya pun gebang kalau orang Kedah pergi gebang. Gebang. Kan? Lepas tu bila mak dia kata, okay semua. Saya pun, okay, terima kasih nanti. Boleh. Bila dia pusing tu, kami pun, you know, we locked eyes, bertentangan mata, and I was like, hi. Saya tak tahu apa nak cakap. Saya cuma ingat saya punya cermin mata ada dalam poket. Saya angkat baju tu, saya masukkan dalam saya pakai cermin mata. He was like, boleh saya jalan dengan awak? And I was like, jalan dengan saya in my heart, you know. Why does he want to jalan with me? Tapi tak apalah, layan je lah. Okay, sure. Tu kita pun jalan lah. Jalan beriringan sampai je kat pintu restoran tu. Orang ramai. Jadi sampai kat restoran tu, terus kita berpisah. Berpisah? Eh, sampai kat situ je ke? Saya ingat saya minta kat Lisa Suryani nombor telefon dia. Lisa, ni. Ada tak nombor telefon ni? Sebab ini nak panggil ni untuk shoot ni, filem ni. Tolong settle saat ni. Lisa pun bagi lah. Bagi memang saya offer dia filem. Saya offer dia filem apa semua, dia reject. Bukan sebab apa, tapi saya rasa macam I don't feel like I want to act in your movie, you know. Cakap belagak juga ni. Tak apa lah. So bila dia dah reject filem saya tu, saya buat scene saya sendiri ya dengan dia. So kami dah bercakap on the phone dah dekat berapa minggu dah. So kali ni nak jumpa lah ni, kira nak betul-betul bercakap, berkenalan. Hari pertama kita keluar, sebenarnya saya keluar dengan my mom pergi pavilion. Tapi dah ada rancangan dah dekat belakang kepala ni. So cakap dengan mama, "Ma, tunggu kejap kan, nak jumpa kawan jap." So saya rasa macam peaceful je keluar jalan. Dia tak pergi mana pun, keluar jalan. Simbang-simbang, you know, mama pun call kat mana? Dekat sini makan aiskrim. Kita dating lama sangat, lepas tu mak dia muncul. Ya, mak dia muncul di pavilion dan lepas tu kita baliklah. Bermulalah kisah cinta si Abang Kasim dan Chombi. Pada hari Minggu saya pergi bersama keluarga di pavilion. Ini bukan dekat pavilion, dia silap. Itu dekat garden. Dia lagi jauh di jalan. Saya tengok ini orang punya. Saya seperti saya punya artis ini. Dah dekat kita punya orang. Saya berdiri tunggu sana ni, macam tunggu dia. Kita orang jalan relax, jalan. Betul, saya perasan ada figure kat sini tau. Saya perasan figure. You bayangkan, dia dua orang tak nampak saya. Saya dengar suara saya. Farid, saya pusing-pusing. Saya tengok bos saya di video. Dia dua orang tak nampak saya. Baju seluar pendek, pegang plastik, pakai slipper. Satu badan besar di depan dia sampai saya, stop. Ya bos. Ini macam sana. Kita orang tak nampak you masa tu sebab kita orang pun tak boleh fikir tau. You pakai itu baju singlet, itu seluar pendek dengan slipper. Mana orang nak tahu itu David Teo? Inilah kata cinta buta. Semua segalanya pun buta lah. Bila dua hati menjadi satu, minat dan hobi turut dikongsi bersama. Romantis pasangan ini. Masa saya berusia lebih kurang 10 tahun macam tu, saya terdedah dengan sukan polo ni ketika saya berada di Pekan Pahang. Rumah dia depan padang polo. So what he does is, what he used to do is, dia naik basikal dengan kayu polo yang dia jumpa dan dia akan main dengan basikal tu. Pretend that the basikal is kuda. Saya tak langsung timbul minat saya lah untuk mencuba sukan polo. Saya tak expect yang Farid, dia punya minat pada kuda tu memang boleh jatuh pada obsesi. Boleh saya katakan separuh masa saya di sini
separuh lagi di apa lokasi penggemaran. Saya memang dari kecil lagi saya minat kuda. Dia ada cerita lah kata dulu kecil-kecil dia naik kuda apa semua. So itu yang membuatkan saya rasa nak hadiahkan dia satu unicorn. Saya masa tu terkejut sangat. Saya macam, awak bagi saya kuda? Kalau orang lain dia akan bagi bunga, dia akan bagi coklat, dia akan bagi teddy bear. Tapi nak ambil kau satu kuda for you. Calculation saya, time saya nak jumpa dia tu dengan nak present hadiah tu dengan apa masa yang saya tak ketahui macam mana, berapa masa sebenarnya diambil untuk ambil kuda daripada satu tempat, bawa ke satu tempat. Dia cakap kat saya, okay, esok saya nak ambil you. I wanna pick you up from the house. Pukul 12, you kena siap tau, dia kata. So, pukul 12 kita siap lah. Sebab I memang siap 5 minit je. Jadi, saya rasa dia lebih makan 3 jam je tu kot sebelum saya jumpa dia. Call dia. You kat mana? Oh, kejap eh. Kejap dia cakap. Tunggu. Habis macam biasa lah. Mumpeng. Saya tunggu 1 jam, call dia balik. You dekat mana? Jam ketiga, you dekat mana? Dia tak sabar apa semua tu. Saya dah ambil dia apa semua. Dia tak sabar, dia tanya nak pergi mana ni? Apa semua masuk dalam hutan? Tu saya pun bawa dia. Dia tak sabar lagi. Bila dia tak sabar tu, saya terpaksa cakap kat dia lah. I belikan you kuda. Sekarang dia tak surprise dah. Saya bagi, saya tunjuk ke dia kuda tu. Bukan satu, dua kuda. Rupanya dia beli satu untuk dia, satu untuk saya. Mula terbeliak biji mata. I macam tak percaya yang satu kuda tu saya punya. Insiden kejutan ini terbawa-bawa sampai ketika nak melamar. Daripada kejadian kuda ni, inspired saya untuk buat sekali lagi, bagi dia betul-betul menangis untuk dapat cincin. Dia suka bagi orang merajuk, lepas tu dia pujuk lagi. Sebenarnya best. Sebab dia memang sifat semula jadi, dia memang mudah mengalirkan air mata kan. It was our 3rd year anniversary. Excited ni. Saya dah tahu dah mesti dia tak ada plan apa-apa punya. So, saya lah yang akan plan semua benda. Seminggu tu berapa kali dia duduk cakap, jangan lupa jumpa. Dia tahu saya duduk kerja apa semua kan. Saya pun book ke restoran. Dah fikir ni macam mana. The whole night tu saya dah macam boleh bayangkan dalam kepala saya. We're going to go for a nice dinner. We're going to have a romantic time. Saya tahu dia akan pakai mesti cantik-cantik punya kan. Cantik-cantik dengan makeup-makeup apa semua. Saya dah agak dah dia punya situasi macam mana. Saya saja datang lambat. Bagi dia tunggu. So, dah pukul 8 dah ni. Tengok jam, cantik lah. Tak sampai lagi ni. So, saya pun call. Habis macam biasa lah. Mumpeng. Ni dah menjelah hati ni dah macam, kenapalah kau buat macam ni kat aku lah? Kenapa lah setiap kali mesti nak kena lambat? Kenapa lah? Macam duk bermain dalam fikiran. So, 8.20. Dia call balik. I nak dekat sampai dah ni. Sampai kat rumah dia tu. Saya tengok dia dah tunggu kat pintu. Dia tunggu macam tu. Lepas saya pun macam, wah cantik. Ini memang best ni. Kita pun duduk dalam kereta, tutup kuat sikit lah pintu. Tutup. Duduk dalam kereta tu. Duduk diam lah, seat belt semua tak pakai. Dia buat bodoh je dah lah hujan. Bila hujan tu, hati pun rasa macam lagi sayu. So, kita pun nangis lah dengan hujan tu. Habis dia semua makeup dia semua dah habis ni. Tapi tak nak tunjuk dia. Tapi kita saja buat bunyi. Saya pun buat tak tahu. Sampailah dekat apa? Dekat ke restoran yang kita makan tu. Dia nampak kita dah nangis. Tapi ni macam, jom. Jom kita jalan. Saya pun macam, tak apalah. Dia tak nak tanya, tak apalah. So, naik atas eskalator tu, buat drama lagi ni. Nangis lagi kuat ni. Ini boleh di carry forward masuk ke tempat table ni kan. So saya pun untuk create dia punya emotion, bagi dia lagi sebab, lagi menangis apa semua tu, saya pun buat tanya ni, kenapa ni, asal jadi macam ni. Lepas tu dah sampai dekat tempat tu, saya tengok dia, saya pun tanya lagi, are you okay? Memang saya okay sangat. So saya tanya lah, you don't care, is it you're late? You're late, we almost lost the table and why do you always want to make me wait? Sampailah dia dah, saya rasa teruk lah ni pasal semua orang kiri kanan dah tengok ni kan. Dia dah dengar saya, ne. Dia kata, B, I lambat sebab I carikan ni untuk you. Saya buat keluarkan cincin. Lepas tu dia tunjuk, dia kata, saya tak tahu mana satu saya nak beli.
but this is the best one that I found. So macam, okay, you bought me a ring. Macam mana nak marah? Jadi kepuasan dalam hati saya timbul. Tu, I was so happy yang saya nangis lagi lebat. Dia sambil menangis sambil gelak. Ha, dia jadi gitu. Pelik kan? Tu dia pun macam pelik. You ni happy ke sedih? You happy tak I bagi cincin ni? I happy cuma I macam I'm overwhelmed, you know. I can't believe that you actually went out to buy me a ring. Tu saya try control the situation. Saya tengok dia balik. Dan then baru saya start cakap. Sebab saya tak boleh cakap, saya nak tergelak tengok apa yang berlaku kat dia. Tu saya pun cakap kat dia. Sudikah awak menjadi isteri saya? Oh God. Dia duduk tanya saya motor-motor yang apa Siti Nurhaliza pakailah. How dare you?